kita update untuk hari ini ya, hari Senin 4 Desember 2023. Jadi ini jemaat untuk Gajah Kajang sudah akan mau diaspal guys, untuk hari ini tuh. Jadi situasi di hari ini seperti ini ya, bisa dilihat. Nah ini lagi dicencangkan ya. Cuma sepeda motor sudah dikasih lewat ya. Untuk mulai per hari ini sepeda motor sudah bisa lewat, cuman untuk mobil belum ya. Nah ini, karena masih tahap perbaikan seperti ini. Nah ini masih dipadatkan ya. Padamkan motor-motor tak bisa lewat, masih dalam perbaikan. Nah, kita lihat nah ini bagi pengendara motor tadi kasih lewat ya. Tadi kasih lewat karena memang akses untuk jalan jembatan miskinnya udah putus ya. Nah ini. Ini proses pemadatan akan mau di hot mic nih. Jadi seperti ini. Nah, ini kita lihat. Nah, ini situasi dan kita akan pantau ya jalannya seperti apa, sebelah kiri kanan kita pantau. Nah, ini situasinya ya, jembatan Cipukat ya Kajang. Jembatan miskinnya sudah tidak beroperasi ya, untuk hari ini sudah tidak beroperasi jembatan miskin karena memang sudah jembatan ini sudah bisa dilalui. Nah, kita lihat situasinya seperti ini ya untuk hari ini ya. Kita lihat di bawah. Nah, ini kita lihat di bagian bawah. Nah, kita lihat di bagian bawah, jadi situasinya seperti ini guys. Nah ini jembatannya jika ini ya. Nah ini proses pembuatan, jadi yang bagian bawah ini belum pada rampung ya, kanan kiri, cuma yang di atas akan dikejar biar selesai cepat ya guys hari ini tuh. Nah, ini situasinya untuk hari ini di jembatan Cipukat Kajang ya. Jadi seperti apa kita lihat ya di bagian atas. Kita lihat di bagian atas seperti apa. Kita lihat. Nah ini sepeda motor udah bisa lewat tuh. Sepeda motor udah bisa lewat. Pengerjaannya ini ya, di bagian bawah ini di beton guys, jadi sangat kuat sekali ya. Kita lihat sampai ujung seperti apa ya jembatan Cipukat Kajang. Nah ini kita lihat pengerjaan untuk hari ini. Nah ini sebelah timurnya nih, sebelah timur jembatan ya. Jadi di sebelah timur jembatan sudah pada rata, ini sudah siap di hot mic nih ya, sudah siap di hot mic. Di sebelah kirinya masih pekerjaannya tuh di bawah ya guys. Di kanan kirinya kayak ini ya situasinya. Nah ini udah bisa lewat tuh, udah bisa lewat, motor-motor udah pada bisa lewat ya. Sebelah kiri emang dikasih lewat. Update untuk hari ini di hari Senin ya, hari Senin 4 Desember 2023 guys.
Kita lihat bagian bawah. Bawahnya kayak ini ya guys. Sebelah kiri kanan. Ini sebelah kirinya ini ya. Ngeri ini guys. Nah, dalam sekali, jadi sudah ramai ya. Yang lewat-lewat sudah pada ramai. Jadi seperti ini. Situasinya untuk hari ini. Kita lihat di bagian godnya ya, bagian bawahnya kayak ini ya. Nah, ini pengerjaan itu sudah bisa lewat ya, motor-motor dari dikasih lewat ya. Itu aslinya kita terus mantau ke sini. Nih kita lihat, ini masih baru dicor nih, sebelah kirinya baru dicor kayak ini ya. Rampung ya. Nah, ini situasinya untuk hari ini. Nah, situasi di jembatan Tukadia Kajang guys, ini akan mau selesai nih. Targetnya untuk hari ini atau besok ya, akan di hot mic. Ini pekerjaan lagi kejar tayang. Di apa nih, kanan kirinya kita lihat. Ini situasi di jembatan Tukadia Kajang guys untuk hari ini. Nah, ini masih pengerjaan god nih. Di kanan masih pengerjaan god. Aduh seti. Nah, ini situasinya untuk hari ini Tukadia Kajang. Untuk hari ini update untuk hari ini. Hari ini pekerjaannya masih kerja ya. Ini sudah ditutup kayak ini dan motor sudah bisa lewat guys. Motor sudah bisa lewat. Kita lihat situasinya seperti ini untuk hari ini ya. Hari Senin 4 Desember 2023. Nah, jadi kayak ini. Nah, ini motor sudah mulai lewat, bisa lewat. Nah, ini. Jadi seperti ini ya untuk jembatannya. Mantap. Semoga cepat selesai dan tahun baru kita punya jembatan baru guys. Astungkara, thank you.